Tengah viral video pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres menendang seorang pengendara sepeda motor gede. Komandan Pas Pampres, Mejen Agus Subianto mengatakan rombongan pengendara motor gede itu menerobos kawasan Ring 1 Istana di Jalan Veteran 3 Jakarta Pusat yang sedang ditutup karena ada kegiatan. Inilah detik-detik saat rombongan pengendara motor gede menerobos kawasan Ring 1 Istana di Jalan Veteran 3 Jakarta Pusat. Namun baru beberapa meter melaju, rombongan dihadang oleh pasukan pengaman presiden. Salah seorang pemotor terjatuh ditendang Pas Pampres. Video yang diunggah akun Junior William 17 ini kemudian viral dan mendapat tanggapan beragam di media sosial. Peristiwa ini terjadi pada Minggu pagi 21 Februari lalu. Komandan Pas Pampres Mayjen TNI Agus Subianto mengatakan, rombongan motor gede itu menerobos kawasan Ring 1 Istana di Jalan Veteran 3 Jakarta Pusat yang sedang ditutup karena ada kegiatan instalasi. Lebih lanjut, dan Pas Pampres mengatakan harus mengantisipasi gangguan sekecil apapun di wilayah pengamanan VVIP, termasuk memberikan tembakan peringatan jika diperlukan.